Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus tamu kita, guru kita, ad-da'i ilallah, Habib Idrus bin Muhammad Idrus. Semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan dan dimudahkan untuk senantiasa membimbing kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, kepala Manampat Marabahan, pimpinan pesantren Sulamul Ulum, Guru Haji Nanang Royani, Guru Abdul Hadi, Guru Seraji, Guru Jahruni, dan guru-guru yang lainnya yang tidak kita sebutkan nama-nama beliau, tanpa mengurangi penghormatan kita, penghargaan kita kepada semua guru-guru, baik guru pesantren Sulamul Ulum maupun guru Manampat Baritokuala. Pun juga kita hormati tamu kita Bapak dan Ramil yang mewakili Kapolsek Bapak Rusmadi dan maju ke mana sih? Anak-anakku sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh barokah ini. Kita bisa berhadir di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rangkai dengan haulan para aulia wassalihin Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan juga pendiri pesantren Sulamul Ulum Syekh Ahmad Marzuki bin Mustafa dan semua guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan acara peringatan seperti ini, haulan seperti ini, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nazrah pandangan daripada para aulia wassalihin dan dapat menghubungkan kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, karabat dan para pengikut beliau min yaumi hadza ila yaumil jaza. Hadirin rahimakumullah, ulun dalam kesempatan ini kada berpanjang lebar, hanya mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Habib Idrus, yang mana alhamdulillah beliau hampir setiap tahun menjadinya berkenan mengisi di Manampat Baritokuala ini, dengan satu harapan mudah-mudahan berkat kehadiran Habib, anak-anak kita semua mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita terhubung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana guru-guru kita senantiasa mewasiatkan
apabila ingin terhubung dengan Rasulullah, jalannya dua. Yang pertama dengan jalan nasab atau silsilah keturunannya zuriat Rasulullah. Yang kedua dengan nasab keilmuan. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang nasabnya keturunannya keturunan Rasulullah, dan orang yang keilmuannya nasab keilmuannya pun nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran beliau sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat keadaan saat ini, apalagi habis 2 tahun ya, anak-anakku ini belajar online, bahasa orang ini memang ini aja acil apa jujur dia online belajar lewat HP. Nah jadi tiap minggu nukar HP, nukar paket, kadang kaduitan, sekalinya dipakainya main game. Nah orang HP itu gak sanggup belajar, nah ini dipakai main game gitu. Nah mudah-mudahan dengan peringatan seperti ini di dalam HP-nya berubah kena. Insya Allah yang tadinya diisi dengan game sekarang diisi dengan salawatan-salawatan. Yang tadinya diisi dengan permainan-permainan, na'udzubillah dengan tayangan-tayangan yang diharamkan, insya Allah sepulang dari sini anak-anakku semua akan mengisinya dengan tausiah-tausiah agama, dengan ceramah-ceramah agama. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu yang saya sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Sekali lagi mari kita bersama-sama mendengarkan mauidzul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Idrus, Profesor Idrus. Mudah-mudahan kita semua dapat meresapinya, dapat memahaminya, dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadallahu wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita telah sampai kepada acara ini.